sabar. Bawa tenang, penduduk dan rakyat-rakyatku. Okey, kita masih lagi bersama dalam Meletop. Okey, ini dia kita punya special guest di sini. Kita dah diterbangkan dari terbangkan khas dari jauh nak jumpa Lofa. Jumpa saya. Jumpa awak juga. Oh, jumpa saya sekali. Package. Package. Okey, ini dia dalam studio kita ada Ungu. Dan juga Stacy. Tapi memang sesuai sebab apa? Kebetulan hari ini pun saya memang pakai purple. Alah saja je kau dah plan kan? Tak, sumpah tak. Saya baru baca pukul 5 petang tadi ya baca skrip. Masya, kamu masih ingat Lofa? Ingat ya. Dulu kepuk-kepuk, sekarang hijab sudah. Sekarang alhamdulillah. Tapi dulu Ungu pernah datang sini masa kita orang baru-baru lagi masa season pertama. Yeah. Masa musim pertama. Masa musim pertama. Masa yang kurang berkawan dululah. Musim pertama. Ada satu dulu siapa? Lagu apa tak? You guys sang. Alah, buat nanti lah. Okey, tak apa. Senil pula. Okay. Sekarang sebenarnya mereka berada sini untuk mempromosikan apa dia? Konsert Ungu Mozaik Tour 2015 pada 23 September ini di Megastar Arena KL. Yeah. Besok lah kan? Besok. Oh, besok. Yes, ini dia. Kita nak tunjukkan sikit, ini DVD Ungu Special Edition khas hanya di Malaysia sahaja. Dan ini anda boleh dapatkan tiket untuk ke konsert, tapi tiket ni free. Tapi tak boleh beli. Eh, kau faham tak? Tak faham. Okey, tiket ni free tapi tak boleh dapat kat mana-mana. Kena beli DVD ataupun VCD ataupun CD baru dapat tiket. Betul tak? Ya. Okey, macam bila untuk esok hari ni kan, berapa lama dah preparation ataupun persiapan yang kau orang buat? Ya, kalau Ungu sudah kita sudah tahu konser ini persiapkan dari two months ago. Sudah 2 bulan yang lalu, jadi kita sudah baik kepentingan untuk di atas panggung, termasuk kepentingan-kepentingan yang lain terkait kolaborasi dan lain sebagainya. Jadi insya Allah besok sudah tidak ada masalah, tinggal running aja. Ada Stacy sendiri? Untuk Stacy sendiri, Stacy hafal lirik. And then hafal part Stacy lah. Stacy kan mesti macam ada, menari. Itulah, itu dia kelainan yang Ungu bawa pada Stacy. Tiba-tiba jadi sweet. Cik, nampak tak karakter? Sweet macam tu, it is cross. Cross gitu. Jadi bila kolaborasi antara Ungu dan juga Stacy, siapa pinang siapa dan macam mana betul jadinya kolaborasi anda berdua? Ya, jadi awalnya Sure Record nawarin ke kita. Kira-kira kalau lagu Berteman Sepi duet dengan penyanyi Malaysia mau enggak? Nah, kita bilang ya enggak ada masalah kalau memang harus duet untuk diedarin di Malaysia. Dan Sure Record memperkenalkan Stacy, dan setelah kita dengar suara, kita jumpa dengan Stacy, kita langsung oke. Okay. Stacy sendiri macam mana bila dapat that news, saying that? Sesi rakaman di Jakarta ke macam mana? Semua kita buat di Jakarta. Jakarta, video klip Jakarta. First masa Stacy tahu pun time tu macam betul ke? Ini dari siapa bagi ya? Macam itulah. So macam time tu masih tak percaya kan sebab Ungu kan. So macam lepas tu sampai di situ pun masih lagi okay, dah lah first time jumpa. Tak pernah jumpa Ungu sebelum ni. So rasa time tu excited, nervous, semua benda ada. Okay, dan sebenarnya konsert ini adalah sempena ulang tahun Ungu ke-10 ya? Ulang tahun Ungu? Ya, kerjasama dengan Sure Record. Okey. Itu dah sepasal 10 tahun baru macam. Aini muda lagi macam tu kan. Kau tahu semua kan sepatutnya? Tak, masalahnya macam I baca 10. Tak apa lah, macam ni. Kita sambung borak lepas ni. Jadi sempena 20 tahun lebih dalam industri ya? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Kita nak tahu macam mana boleh dapat nama Ungu tu sebenarnya. Macam mana dapat apa? Macam mana boleh dapat nama Ungu? Oh, aku masuk udah Ungu. Oh Ungu, ya? Ya, yang pertama Ungu tuh Mas Maki. Kenapa Ungu? Kenapa Ungu? Oh, kamu enggak punya... Aku aja yang biar, jawab. Biar aku yang hantar. Suka kan, Cihan sebenarnya? Biarlah. Apa kabar, Pak? Tolong on. Ada. Sudah. Kenapa Ungu? Kenapa namanya Ungu? Ya. Itu sajalah. Bukan sebab suka kalau Ungu ke, tak suka kalau Ungu ke. Tak. Tak baik, penat Lofa pakai Ungu. Kan? Bukan sebab suka Ungu. Anyway, saya nak berbual tentang teman apa ni? Berteman Sepi. Berteman Sepi. Maksud lagu itu sendiri, macam mana, kenapa? Sebenarnya lagu ini Enda yang tulis. Enda. Hari ini kita bagi peluang semua orang bercakap. Kenapa? Lagu Berteman Sepi tentang apa?
Lagu Berteman Sepi itu tentang seorang kekasih yang broken heart lah. Broken heart, dia ditinggalkan kekasihnya dan dia patah hati dan dia merasa bahwa sekarang dia cuma punya teman sepi aja. Iya. Lagu itu sesuai untuk Jihan. Ke gitu sama-sama. Sama-sama. Ya sekarang. Kata-kata akhir daripada Pasha dan juga Stacey kepada anda, mereka yang menyokong anda di Malaysia, di Indonesia. Dan sebelum anda menyanyikan lagu Berteman Sepi. Apa ya? Boleh promo sikit tu konsert. Kenapa Mozaik? Ya, banyak-banyak. Yang pertama jangan lupa besok ya datang ke konser Ungu Mozaik Tour 2015 di Arena Megastar Arena Megastar pukul 9 malam. Dan tentunya terima kasih banyak sudah sokong Ungu terus. Dan besok insya Allah akan ada penampilan Ungu dan Stacey dan penyanyi-penyanyi Malaysia yang lain. Oke, untuk Stacey pula, Stacey harap orang akan support lagu ini, lagu Berteman Sepi daripada Stacey dan juga Ungu. Dan Stacey ingin ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kalau masih sempat. Aww, thank you.